Ini mau masak kapak-kapaknya besar nih guys nih. Besar. Ini sudah dicuci ya, udah disikat-sikat, cuci bersih. Siapkan panci, terus ini pakai serai, serainya udah digeprek-geprek nih, udah digeprek nih ya guys. Habis serai ini pakai asam jawa nih guys, gini. Asam jawanya. Asam jawa. Kasih air guys biar kita hancur-hancurin asam jawanya. Asam jawa. Terus tuh kalau mau nambah rasa pedas kasih masuk lombok guys, lombok biji nih. Setelah lombok biji campurin juga, masukkan nih bawang merah, bawang putih yang udah dipotong, udah dibersihkan juga guys. Next tinggal kita masukkan kapaknya yang sudah dibersihkan. Kapaknya besar-besar nih guys. Setelah ini masukkan juga penyedap rasa sama garam guys. Ini garam. Tambah juga penyedap rasa biar rasanya tambah mantep. Kita kasihkan air nih guys. Air bersih ya.